1, 2, 3, 4. キラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう。Ayo bro, kameranya udah siap belum bro? Udah dong bosku, ayo tinya action. Perhatian seluruh warga Brookhaven, aku mau mengabarkan ke kalian semua nih bahwa di Brookhaven sedang ada bagi-bagi es krim gratis. Nah, tempatnya itu ada di tempat Pak Wali Kota. Mumpung hari ini Wali Kota lagi ulang tahun, makanya beliau bagi-bagi es krim gratis. Bagi kalian yang mau, langsung saja datang ke rumahnya Wali Kota. Siapa cepat dia yang dapat. Aman mas bro. Wih, beritanya sangat-sangat menarik teman-teman. Lihat tuh, katanya si Pak Wali Kota lagi bagi-bagi es krim gratis. Oh, ini mah pasti kalau aku kasih tahu ke si Acong, dia bakalan suka banget teman-teman. Soalnya dia kan favorit banget kalau makan es krim. Apalagi cuaca di Brookhaven ini lagi panas-panas banget teman-teman. Emang paling benar itu makan es krim. Aduh, udah ah, daripada ketinggalan info atau daripada kehabisan teman-teman ya, aku mending ajak si Acong aja deh buat ke rumahnya Pak Wali Kota biar dapat es krim gratis teman-teman. Tapi ini si Acong aku cari dulu nih anaknya, mana nih. Wah, ini dia Cong. Wih, lagi ngapain Cong? Ya ampun ini lagi main sama kuda nih. Main sama kuda. Ini lihat kudanya aja udah males main sama kamu tuh, lihat. Oh gitu ya. Iya Cong, katanya kuda ini udah mager dari seharian main terus sama kamu. Nih pada marshmallow, masa gak mau marshmallow nih kuda? Lah kamu pikir itu kuda anak kecil dikasih marshmallow? Alah udah Cong, daripada kamu main kuda, aku punya informasi yang paling menarik pokoknya Cong. Oh apa tuh? Ini Cong, katanya Pak Wali Kota lagi bagi-bagi es krim gratis loh. Ya ampun, langsung digas sama dia. Aku belum selesai ngomong padahal teman-teman. Woi, kamu tahu emang tepatnya? Ya ampun, ya ampun. Pak Wali Kota kan deket. Iya, rumahnya Pak Wali Kota. Katanya dia lagi bagi-bagi es krim gratis loh Cong. Langsung ah, kita gas langsung ah. Iya, daripada kehabisan sama warga, kita langsung gas teman-teman. Kamu ngapain bawa-bawa gitar Cong? Kamu mau ngamen apa? Ya ampun. Ini ya, biar kedengeran sama Pak RT dari jauh ini. Biar kedengeran. Udah ada lampu-lampunya kelap-kelip teman-teman. Beneran kayaknya Pak Wali Kota itu lagi ulang tahun. Ya ampun, dia malah naik kursi roda lagi. Acong cepetan Cong, itu keburu abis es krimnya. Santai. Pak Wali Kota, oh itu tuh ada Pak Wali Kota di depannya. Permisi. Woi, kamu malah masuk. Woi, ini Pak Wali Kota di depan sih. Salah. Tidak sopan teman-teman, mau kupukul juga ini anak. Ya ampun. Halo Pak Wali Kota, aku dengar dari berita katanya Pak Wali Kota lagi bagi-bagi es krim gratis ya. Betul. Berhubung saya ini lagi ulang tahun, jadi saya bagi-bagi es krim gratis ke seluruh warga di Brookhaven. Wih, tuh kan bener Cong. Oh, mau dong Pak. Kalau gitu, apakah masih ada? Oh, jelas masih ada dong. Banyak banget ini buat seluruh warga Brookhaven, pastinya cukup. Wah, kalau gitu mana dong Pak? Kita juga mau. Ledalah, tidak semudah itu ya. Kalian juga harus mencari dan menemukan ice cream yang tersebar. Nah, ice creamnya nanti kalian bisa makan sendiri loh. Ya, dikirain gratis Pak. Iya loh, ternyata kita harus disuruh mencari juga Cong ice creamnya, nggak dibagi gitu aja. Iya loh, emang ngerjain aja ini. Aduh, tapi nggak apa-apa Cong, demi makan es krim kita harus mau Cong. Aduh, gimana ya? Udahlah gue. Ya udah kalau gitu Pak Wali Kota, tunjukin aku sama si Acong jalannya. Nanti kita cari es krimnya sendiri deh. Wow, tenang aja, itu ada di Jalan Padepokan nomor 18. Nah, kalian tinggal ke situ aja dan mencari semua es krim yang ada di situ. Lalu kalian bisa makan deh. Selamat menikmati. Waduh, ya udahlah. Tapi Cong, itu kan jalannya cukup jauh ya Cong. Kita dari tadi nggak bawa motor loh. Udah bawa aja. Mobil Pak RT udah. Mana? Oh, ini ada sih. Ada mobil nganggur nih Cong. Ah, pinjam ya Pak. Oh, boleh katanya. Ya udah kita pinjam. Loh, nggak bisa gerak tuh. Salah. Ya ampun. Kukira setirnya itu di kanan Cong. Kayak mobil Indo. Mainin gitar nih. Ayo Cong, sambil iringi lagu Cong. Oh. Ya udah nggak usah. Nggak jadi nyanyi. Ya ampun.
ampun, gak usah, mending kamu main gitar aja, gak usah sambil nyanyi, Cong. Nah ini teman-teman ya, aku sama si Acong Teh udah gak sabar buat mukbang es krim. Kalau gitu, langsung aja kita let's go. Baskun. Nah teman-teman, sekarang aku sama si Acong sama warga-warga Block Heaven yang lain nih udah ada di tempat buat mencari es krim. Wah, aku udah gak sabar banget, Cong. Aku pengen cari es krim. Oh, aku juga sama nih. Oh, keburu kehabisan sama yang lain, teman-teman. Aduh, ini ada 4 area. Kita cari kemana dulu ya? Loh, si Acong udah di jalan aja di situ. Ya ampun. Lihat ini. Apa nih? Es ini krim kalau banget nih. Rasa apa ini, Cong? Coba kita rasa lihat. Karamel coklat gitu. Bener, rasa karamel, teman-teman. Ini pasti enak banget kalau kita makan. Oke, kalau gitu kita cari terus, teman-teman, sampai menemukan sebanyak-banyaknya es krim yang ada di tempat ini. Kamu lihat nemu lagi enggak, Cong, di situ, Cong? Coba ke atas pohon. Ya ampun, kamu malah manjat-manjat sini, Cong. Nah, emang itu, di sini. Ya, di sini nih, ini es krim apa ya? Coba kita lihat. Belum pernah lihat es krim apa, coba lihat. Vanilla. Waduh, belum pernah lihat ini. Aku juga belum pernah lihat, teman-teman. Jangan-jangan itu adalah es krim dari luar negeri ya. Soalnya rasanya aja lumayan. Es krim mus nih ya. Mana-mana, coba aku mau lihat es krim apa nih. Es krim mus, teman-teman. Iya, dari stiknya itu gambarnya sudah pasti kalian tahu, teman-teman ya. Coba kita ambil dulu. Ini dia nih, rasa mangga kayaknya, teman-teman. Soalnya warnanya orange-orange gitu. Wah, si Acong mana hilang lagi dia? Ini. Dia di situ, di Obi. Aduh, ini harus main Obi banyak Obi Bintang. Es krim yang gak tahu loh aku ini. Wah, di situ es krimnya apa, Cong? Coba aku Hagen, mau lihat. Hagen juga loh, Hagen. Coba. Hagen, es krim Hagen ini es krim apa, teman-teman? Ya, es krim luar negeri kayaknya. Iya, kayaknya ini adalah es krim luar negeri ya. Nggak tahu dari negara mana. Lumayan, teman-teman ya. Kita koleksi banyak-banyak es krim dari luar negeri. Oke, kalau gitu sekarang kita mencari lagi. Soalnya kita baru cuma tempat itu belum cukup, teman-teman. Ada apa di depan tuh? Di depan ada es krim strawberry. Kalau kulihat-lihat itu, coba kita lihat deketin. Iya benar, strawberry. Benar, es krim strawberry nih. Es krim yang ada di Block Heaven juga, teman-teman. Es krim basic, tapi enak banget. Coba kita cari kemana lagi ya? Lagi nih ya, di atas mana-mana. Di atas rumah. Coba lihat. Benar. Ini es krim apa, teman-teman? Kok es krimnya kayak ada permennya gitu ya di atasnya? Pedal pop semacam pedal pop, teman-teman. Tapi ini ada permennya, ada permen-permennya gitu loh. Makin bagus nih warna-warni, pastinya sangat-sangat enak, teman-teman. Wah, ini dia nih. Ini ada es krim. Aku cari es krim lagi nih di sini. Wow, es krim warna hijau. Coba es krim apa itu? Pistachio. Waduh, itu rasa apa ya pistachio itu, teman-teman? Batang kasangan gitu kayaknya. Kalian di rumah ada yang pernah cobain atau enggak nih es krim pistachio? Enak kah? Aku belum pernah enak coba, teman-teman. Harus coba itu. Oke, kalau gitu nanti aku coba. Ini es krim apa nih? Blizzard Reese's. Waduh, kayaknya ini es krim dari luar negeri lagi, teman-teman. Pak wali kota kita ini kan orang kaya ya, makanya beli es krim dari luar negeri, teman-teman. Es krim yang jarang kita ketahui. Ini coba juga ada loh, Reese's. Waduh, ini kok gede banget es krimnya, teman-teman. Coba kita ambil Reese's Pieces. Ada lagi nih. Pasti ini rasanya terbaru tuh. Ada tulisan new-nya. Mana, Cong, obinya di sebelah mana tuh? Ini teman-teman, sini kita langsung. Ya, ada yang terjun tuh. Ya ampun. Si Acong malah terjun, teman-teman. Ya ampun, aku juga terjun, Cong. Aduh, kok gak nyampe sih tadi? Kependetan itu loh. Kepleset tadi aku, teman-teman. Ya ampun. Kayaknya dekat dulu deh. Kayaknya kita ambil yang lain aja dulu deh. Coba kamu di mana, Cong? Ya ampun, Cong, hilang. Warna putih ini loh aku. Ya ampun. Sini. Coba aku ke sana bentar. Ini ada, kok bisa ada lari, es krim teman-teman. Ini. Coba, es krim coba. Ini. Es krim apa skip, tuh? Es krim apa? Coba aku mau lihat. Skitless. Waduh, kok ini lavanya bisa meningsoy nggak kalau kita kena lava? Enggak. Ya ampun. Es krim Skitless. Es krim pelangi, teman-teman. Lihat tuh.
Es krim warna-warni seperti itu ya. Mantap itu sekali. Itu ada permennya loh. Tuh, ada permennya ya di tengah-tengahnya ya. Kalian lihat tuh. Mantap itu mah teman-teman. Pasti sangat enak sekali. Oke, langsung saja kita ke atas lagi teman-teman. Di sini bisa banyak nih ya dari sini. Aduh. Waduh, dari sini banyak, Cong. Mana, Cong? Di sini dulu yang kanan nih. Bentar aku pohon ini. Mana coba aku lihat. Itu tuh es krim apa tuh? Apa ini? Es krim strawberry kah? Strawberry lain kah? Coba kita lihat. Mana coba lihat. Oh iya, es krim cotton candy teman-teman. Warnanya merah dan juga biru. Terus ada meses-mesesnya seperti itu teman-teman. Pasti ini sangat-sangat enak juga ya. Segar pisan di cuaca panas kayak gini teman-teman. Oke, selanjutnya ada apa lagi depan tuh? Coklat. Ini kayaknya semacam coklat teman-teman, tapi ada kacangnya gitu ya, Cong. Brokoli. Ini malah enak ya teman-teman ya, coklat dan juga kacang. Oke, selanjutnya lagi. Iya, selanjutnya ternyata banyak rintangan-rintangan teman-teman. Oh, Rollo McFlurry. Coba apa ini? Wow, McFlurry. Ini biasanya adalah es krim sejuta umat teman-teman. Tapi ini rasanya rasa apa ya? Rasa seperti vanilla gitu lah, Rollo teman-teman. Aku belum pernah tahu. Ini es krim kecut kah ini? Mana? Coba lihat. Aku pengen lihat es krim apa itu. Sour. Jangan-jangan itu es krim yang asam teman-teman ya. Aduh, kok susah banget. Yep. Nah, Sour Patch Kids. Oh, ini buat anak-anak, Cong. Tuh, lihat tuh. Masa kecut gitu kasih buat anak-anak? Loh, ini mungkin rasa yang unik gitulah, yang asam-asam. Gak tahu aku juga teman-teman. Ada es krim asam ya guys ya. Ada obi lagi tuh yang harus kita lewatin. Lihat-lihat tuh. Mana yang warna-warni itu, Kak Cong? Coba langsung teman-teman. Sekelas Ninja Hattori. Masa gak bisa sih ngelewatin ini? Alah, lihat-lihat. Nanti dia jatuh lagi teman-teman kayak tadi tiba-tiba aja dia terjun. Okay, gitu. Jatuh. Iya, tadi kok nggak nyampe ya teman-teman. Smarties ice cream. Apa nih? Smarties ice cream warna-warni gini seperti permen. Gak tahu ini es krim luar negeri semua loh. Iya loh, Pak Wali Kota ini belinya di luar negeri semua teman-teman, bagi-bagi es krimnya. Tapi lumayan lah. Iya, tapi lumayan, Cong. Kita jadi bisa merasain es krim luar negeri. Iya juga sih. Wow, di sini ada rumah-rumah teman-teman. Gak bisa, Cong, naik situ. Sini. Ini nih, Cong, ada Magnum Almond. Ini mah di Indonesia juga ada nih. Banyak teman-teman. Iya, di minimarket teman-teman nih, Magnum Almond. Kalian tinggal cari aja di minimarket. Coba naik mana, Cong? Waduh, ini naiknya kemana? Oh, ke sini, guys. Mana, sebenernya Cong? Lewat sini sih. Ampun, sebenarnya bisa lewat sana juga, muter. Ada es krim ini peanut butter cookie top Blizzard. Apa ini? Peanut butter. Wah, ini kayaknya rasa kacang teman-teman ya. Soalnya peanut butter itu. Ya ampun, es krim sekarang rasanya memang unik-unik sekali, guys. Sini ya, mana, Cong? Ada apa nih? Ada McFlurry lagi. Es krim McD McFlurry teman-teman. Ini dia nih, es krim sejuta umat yang biasa dibeli di McD teman-teman. Nah, McFlurry basic, guys. Ada apa lagi, Cong, di atas? Ada Twix McFlurry. Mana? Oh, ini di bawah. Oke, kita langsung ambil teman-teman varian McFlurry yang lain. Waduh, mana lagi, Cong? Apakah masih ada lagi es krim atas? Coba aku mau cari di atas. McFlurry lagi. Wow, ini McFlurry dan juga M&M's teman-teman. Ini adalah kombinasi yang sempurna nih. Pasti sangat-sangat enak. Es krim McFlurry ditambah permen M&M teman-teman. Waduh, ada rumah, Cong. Aku mau ke rumah. Waduh, ada es krim KitKat nih. Oh, ada es krim KitKat nih, coklat KitKat. Siapa yang nggak tahu sih? Ada nggak sih di Indo? Ada, Cong, banyak banget. Kamu bisa cari di minimarket. Banyak sekali tuh KitKat. Si masukin nggak rumahnya? Oh, nggak bisa dong. Coba punten. Oh, nggak bisa. Harus obi lagi ya ampun, hari-hari penuh dengan obi. Awas, Cong, jangan tabrak-tabrak. Ini nggak bisa nabrak-nabrak, guys. Yap. Kayaknya ini lebih gampang dah. Ini berhasil aku. Ada es krim Twix, lumayan teman-teman. Cookies and cream, es krim Twix, lumayan. Ada ini. Apa tuh? Tortello. Apa ini yang segitiga gini teman-teman? Toblerone. Oh, ini kesukaan ini. Siapa? Coba. Aku nggak tahu. Kalian yang tahu tulis di kolom komentar teman-teman ya. Aduh, Cong, ini aku
aku udah ngumpulin sebanyak 33 ice cream nih. Ini mah aku warek pisan kalau mukbang di rumah, Cong. Asli, aku juga mah hal gitu. Wah, kayaknya teman-teman ini sudah lebih dari cukup kita untuk mengumpulkan ice cream. Kita bisa warek seharian di rumah. Kalau gitu, Cong, kita sudah selesai mengumpulkan ice creamnya. Bagaimana kalau kita pulang dulu, Cong? Oh, setuju banget. Nah, teman-teman di rumah, coba tulis ice cream favorit kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk video aku bareng si Acong Karbu. Semoga kalian tetap terhibur ya. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya, guys. Atur, thank you. Bye-bye.